Memasuki minggu ketiga Agustus 2020, ada yang bertanya kepada kami, bagaimana kondisi perdagangan bahan baku plastik ABS? Mengapa pembeli masih bertahan di harga yang rendah sampai minggu ini? Kami hanya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya pasar bahan baku plastik ABS di Asia telah mencapai level tertinggi baru pada minggu ini. Ini merupakan sinyal yang positif, karena adanya keterbatasan persediaan bahan baku yang disertai dengan pembelian yang kuat. Jadi, jangan khawatir untuk perdagangan bahan baku plastik ABS. Mengapa? Karena laju kenaikan bahan baku plastik ABS di pasar Asia dipercepat selama minggu terakhir ini, setelah tren kenaikan yang dimulai pada awal Agustus 2020. Hal ini dikarenakan adanya persediaan bahan baku yang terbatas secara ekstrim, dan disertai dengan permintaan yang kuat di pasar Cina. Sementara itu, biaya produksi bahan baku juga turut mendukung harga penawaran ke level tertinggi baru. Dan, selain itu, adanya langkah stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Cina juga turut mendorong dalam meningkatkan permintaan. Untuk bahan baku jenis butadien, sebenarnya telah berada pada level tertinggi sekitar 5 bulan. Yang artinya, dengan meningkatnya harga bahan baku jenis butadien, berbanding lurus dengan peningkatan harga bahan baku plastik ABS yang juga telah terjadi sekitar 5 bulan ini. Menurut sebuah laporan, pada minggu ketiga Agustus ini, harga spot butadien yang berbasis CFR Cina berada pada kisaran $575 per ton sejak minggu lalu setelah melonjak 55% sejak akhir Juni. Sedangkan harga spot ASEAN yang berbasis CFR Cina juga naik sebesar $80 per ton sejak sekitar pertengahan bulan Juli sehingga mencapai harga kisaran $1,030 per ton. Sedangkan di sisi lain, bahan baku jenis tirena memasuki minggu keempat yang mengalami tren turun, di mana harga CFR Cina turun menjadi $640 per ton. Sedangkan itu harga FOB Korea juga turun menjadi kisaran $615 per ton, dan keduanya ini ada pada level terendah sejak bulan Mei 2020. Namun penurunan bahan baku jenis tirena tidak terlalu mempengaruhi harga bahan baku plastik ABS sejauh ini, di tengah faktor bullish lainnya. Adapun pasar bahan baku plastik ABS berbalik arah pada awal bulan Agustus 2020 ini. Ini terjadi di tengah keterbatasan regional, serta aktivitas pengisian pasokan ulang yang kuat di Cina setelah persediaan pembeli hampir habis. Menurut sebuah laporan bahwa kenaikan harga yang berturut-turut ini mendorong harga rata-rata mingguan di Cina ke level tertinggi yang sudah terjadi sejak bulan Oktober 2018. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa harga di Asia Tenggara sebenarnya mencapai level tertinggi sejak bulan Mei 2019 secara rata-rata mingguan. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan beberapa teman pedagang bahan baku plastik ABS yang sempat bertanya, mengapa pembeli masih bertahan di harga yang rendah sampai minggu ini? Jadi, sebenarnya harga bahan baku plastik ABS di Asia Tenggara diperdagangkan dengan harga diskon ke Cina sejak sekitar pertengahan April 2020, meskipun kondisi pasar di Cina sudah dalam keadaan yang stabil saat ini. Hal ini dikarenakan permintaan di Cina lebih baik dibandingkan dengan wilayah Asia Tenggara, sehingga harga di wilayah ini belum bisa naik. Selain itu, pelaku pasar juga melaporkan bahwa menguatnya minat beli di Cina didorong oleh langkah stimulus fiskal di sana. Sehingga sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan konstruksi untuk tahun 2020 mendukung permintaan di negara tersebut. Permintaan juga mengalami penguatan di sektor peralatan rumah tangga dan mainan di Cina. Jadi, saat ini, tren penguatan di Asia Tenggara tertinggal di belakang Cina karena permintaan yang tetap datar di wilayah ini. Selain itu, pembeli di Asia Tenggara tetap menunggu sampai setelah adanya kenaikan tajam. Hal ini pula dikomentari oleh seorang distributor di Vietnam, bahwa memang saat ini sebagian besar pelaku pasar lebih memilih menunggu karena permintaan lokal yang melemah di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Jadi bagi teman-teman pedagang dapat melihat alasan yang kuat di balik meningkatnya harga penawaran untuk bahan baku plastik ABS. Karena permintaan yang lebih kuat di Cina mendorong beberapa pemasok mulai memutuskan untuk menguji sedikit dengan menaikkan penawaran pada harga atau di atas level $1,700 per ton CIF Cina. Sehingga secara keseluruhan harga untuk bahan baku ABS injeksi impor melonjak di kisaran $100 sampai $150 per ton dari minggu sebelumnya, sehingga harga menjadi kisaran $1,600
sampai 1.700 US dollar per ton CIF Cina berdasarkan uang tunai. Sementara itu, secara keseluruhan, harga bahan baku ABS impor di Asia Tenggara juga naik di kisaran 80 US dollar sampai dengan 100 US dollar per ton pada minggu ini, sehingga harga menjadi kisaran 1.530 US dollar sampai dengan 1.650 US dollar per ton CIF Cina berdasarkan uang tunai. Adapun sebagian besar pemasok Asia juga menerapkan kenaikan yang terlihat pada harga mereka ke pasar lokal dan outlet ekspor mereka sendiri, karena pemain di outlet ekspor terus mengeluhkan kelangkaan spot bahan baku plastik ABS. Salah satu pelaku pasar utama menyebutkan bahwa produsen tidak memiliki alokasi tambahan dan mereka hampir tidak memenuhi komitmen kontrak. Jadi artinya, hampir semua produsen tidak memiliki persediaan bahan baku untuk pengiriman Agustus 2020 ini. Selain itu, pedagang di Cina juga melaporkan bahwa produsen Taiwan menerapkan kenaikan harga bahan baku plastik ABS pada kisaran 90 US dollar per ton dan ini pun hanya dialokasikan 30% dari alokasi kondisi normal. Rupanya, selain di Cina, pasar bahan baku plastik ABS impor di Turki juga mengalami peningkatan tajam untuk kargo bahan baku ABS dari Asia, karena salah satu pemasok Korea Selatan menawarkan kargo September dengan kenaikan harga 3 digit. Adapun bahan baku plastik ABS natural injeksi di Korea Selatan mengalami kenaikan 80 US dollar per ton, sehingga harga berada pada kisaran 1.480 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar per ton CIF Turki tanpa pajak. Seorang pedagang di Turki turut mengkonfirmasikan kenaikan harga yang didorong oleh keterbatasan pasokan. Yang pertama, pemasok regional telah menjual habis persediaan mereka untuk bulan September sampai dengan Oktober 2020. Dan yang kedua, produsen lainnya juga tidak akan memiliki banyak persediaan. Namun demikian, masih timbul keraguan di pihak pelaku pasar di tengah meningkatnya wabah virus corona. Sehingga beberapa pelaku pasar mempertanyakan, apakah tren kenaikan harga bahan baku plastik ABS akan melambat di hari-hari berikutnya? Kalau ditelusuri dari sisi pembeli hilir khususnya di Asia Tenggara, mereka menyesalkan bahwa mereka tidak dapat meneruskan kenaikan berturut-turut pada produk akhir mereka. Dan seorang pedagang menegaskan, mereka membutuhkan waktu untuk mencerna kenaikan tajam harga bahan baku plastik ABS baru-baru ini, sehingga menyebabkan resistensi di sisi pembeli. Namun dari sisi pedagang, memiliki alasan akan keyakinan bahwa tren kenaikan harga bahan baku plastik ABS kemungkinan akan tetap kuat, karena didukung oleh pasokan yang terbatas dan biaya produksi bahan baku yang lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman yang mengikuti berita ini untuk menyimpulkan sendiri kondisi pasar bahan baku plastik ABS di kemudian hari.